di Eropa seperti apa sih? Seru lah kemarin liburan, kita kurang jalan-jalan kemana-mana. Seru. Kemana aja jaksa misalnya? Bisa gak? Enggak lah, satu rombongan semua, gak bisa. Tapi kalau bisa, ntar nyasar deh. Kalau mana ya? Kita pokoknya ke berbagai negara lah. Yang berkesan di mana sih? Semuanya berkesan, semua momen di sana semua berkesan. Karena tiap negara beda-beda gitu, terus juga bagus-bagus semua. Jadi berkesan lah semua. Kabar prewetnya gimana? Ke foto prewet ya. Kabar prewet? Enggak lah, belum, enggak ada foto prewet. Tapi yang paling seru di mana sih, momen yang paling seru sama Juan datain ke kota mana? Kalau misalnya, sebenarnya momen berdua gitu kita enggak sih ya, lebih kerame-rame aja gitu kan, sama mama juga, sama keluarga, sama anak-anak semua lah, banyakan banget. Jadi lebih momennya rame-rame, kita kemana-mana pasti bareng-bareng. Gimana nih, jadi pengalaman pertama ke Eropa tuh sebetulnya? Aku, kalau ke Eropa enggak aja udah enggak pertama kali. Cuman kalau yang sampai sekomplit ini baru pertama kali, jadi beda lah. Jadi inspirasi buat prewet di sana enggak sih sama Juan? Prewet, kalau aku sih prewet enggak lah, belum kepikiran untuk bikin prewet. Nikah aja belum kepikiran, belum ada rencana ke situ. Keluarga gimana? Itu dekat enggak sih jadinya sama Juan? Kalau misalnya dekat sih memang dari dulu udah dekat keluarga. Jadi momen ala-ala foto-foto juga kayak prewet juga enggak di sana sama Juan? Enggak ada foto-foto. Enggak ada waktu khusus berdua mungkin. Karena kan tur ya, jadi rame-rame banget gitu semuanya. Iya, mungkinnya pas berdua aja. Berdua ya. Enggak sih, rame-rame semua. Kota mana yang menurut kamu yang paling ini? Kalau aku sih, aku suka Swiss. Kenapa? Ada salju? Karena memang dari dulu pengen banget ke Swiss gitu, dan baru kecapainya sekarang. Berapa hari di Swiss kemarin? Di Swiss 2 hari aja sih. Dikit-dikit sih, paling lama kita di Paris 4 hari. Belanja apa aja nih, Swiss, mungkin di sana? Enggak banyak kok, maksudnya lebih lihat-lihat kotanya aja.